welcome back, masih ketemu lagi sama gue Wilson si tukang seruput. Ya, kali ini gue lagi daerah Jakarta Pusat, daerah Kemayoran. Ini gue tepatnya di Taman Kemayoran Kondominium. Nah, kalian bisa searching di Google Map, itu ada. Dia tepatnya tuh di antara apartemen-apartemen megah di Pusat Kemayoran. Nah, kali ini gue menemukan sebuah restoran dari India, asli dari India, bahan-bahannya pun semua juga asli dari India. Gue juga belum pernah ngerasain makanan India yang asli seperti apa, ciri khasnya seperti apa. Gue pengen tahu. Buat kalian yang mau tahu juga, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe ya, dikasih like, komen-komen yang positif. Yuk, kita makan Udupi Delicious dari India di Kemayoran. Come on. Ya ini dia sekarang menu gue udah nyampe di atas meja nih. Wow, ada yang panjang-panjang, besar-besar. Wah, gue suka banget sama yang besar sama yang panjang. Ya porno kan lo mikirannya. Ya ini tuh gue sebutin dulu lah satu-satu ya. Ini tuh menu-menunya lucu dan gue itu lagi ada di daerah India di Udupi. Wow, mantep kan? Tapi bohong. Jadi ini ada daerah Kemayoran. Kalian langsung datang di apartemen Kemayorannya di apa TK? C. TKC apa? Taman Kemayoran Kondominium. Jangan salah nyebut ya. Oke. Jadi yang di depan gua ini yang panjang ini adalah sebutannya paper dosai. Nah, jadi dosai itu di India itu artinya adalah beras India. Nah, itu paper dosai. Jadi semua yang berbahan dari beras India itu namanya paper dosai. Nah, ini paper tuh gede. Dia ada versi kecilnya lagi ya. Jadi bermacam-macam lah. Jadi pokoknya yang bahan dasarnya pakai si beras India itu namanya dosai. Seberapa besar dosai lo? Itu dosai ya. Oke, terus yang kedua, menu kedua ini ada si nasi siram ayam lada hitam. Nih, mantap banget, Bosku. Wow, ini panas ya. Ini hot plate nih. Masih berasap. Mantap. Wuhuy. Jadi gue juga agak kurang paham juga nih makan-makan gaya-gaya ala-ala India itu seperti apa. Tapi kita coba aja ya, kita coba seruput aja. Tapi ada baiknya sebelum kita bersantap, kita bersyukur dulu dengan waktunya berdoa. Nah, tadi lihat cara masaknya sudah, berdoa sudah. Sekarang waktunya kita bersantap. Ya. Aduh, saya mau nanya, sebenarnya nanya ini biar saya nggak salah cara makannya gimana ya? Kebetulan di sini ada orang Indianya nih. Wow. Saya mau nanya siapa? Oh iya, sini. Hai, kakak yang cantik. Tetep ya. Dasar. Mbak, namanya siapa? Namanya Lucy ya. Kak, cara makan si dosa ini gimana? Ya, ini pakai sambar sama cek. Oh, ini sambelnya? Ya. Ini sambel apa aja nih? Sambar. Sambar? Ya. Sambar? Sambar. Petir. Sambar petir. Sambar. Sambar itu maksudnya apa? Sambar itu untuk kuah ini. Oh, sambar itu kuah. Oh, ini sambarnya ada 3 macam nih, maksudnya apa aja? Yang ini? Itu sambar sama ini chutney putih, chutney oranye dari kelapa, chutney. Oh. Ini dari kentang. Oh, chutney. Berarti kita sering ini dong, WhatsApp apa pakai LINE tuh. Itu chatting ya. Iya. Jadi chutney kuning. Chutney kuning sama orange. Sama putih.
Oh ini chutney. Chutney oranye sama putih. Oh, kita cobain kali ya. Oke, ini namanya sambar. Iya. Nggak ada bedanya ini sambar apa gitu, nggak ada. Sambar petir, sambar. Oh, enggak. Sambar petir ya. Oke. Nah, ini mungkin ada langsung Bapak orang dia. Enggak usah. Oh iya. Biasa ya. Malu-malu. Itu dia yang suka malu-malu. Saya suka banget. Iya. Oke, kalau gitu saya cobain aja ya. Makasih. Ini cara makan dia sobek, cocol. Iya. Cocol. Makan. Pedas enggak rasanya? Enggak. Enggak pedas. Medium. Oh, medium. Semua sama. Oke, saya harus cicipin nih kalau gitu. Oke, terima kasih. Kalau ini biasa kan makannya kan? Wah, saya makan aja nih. Aduh, mantap banget bosku. Ini kita geser dulu ya. Wah, ini gede banget bener. Ini kalau dilihat secara kasat mata tuh kayak mayones. Nah, ini minumannya ya. Apa? Apa tea tadi? Masalati. Ya, masalati. Itu masalah hati. Ya, masalati itu adalah tea ciri khas dari Indianya. Dia tea-nya pakai susu. Betul ya? Terus pakai jahe. Ya, jadi tea-nya itu dari India. Terus dia kasih susu sama kasih jahe. Kalau kita mah namanya ya teh susu jahe. Ya. Apa kalau teh susu jahe? Kalau yang di puncak-puncak tuh? Apa ya? STMJ. Iya. Oke, okay. Aduh. Kita cicipin dulu kali ya. Ini sabar. Sabar itu, oh, dia kayak kuah sop ya. Kita seruput dulu kali ya, cicipin dikit ya. Ini pedas nggak sih, Mbak? Nggak? Bener? Yakin? Nih, kita lihat apa? Seruput, Boy. Oh, kayak kuah sayur asem. Tapi ini lebih asem sama lebih pedas. Ya, ini juga sebenarnya sama ya. Ini sama? Oh, dua ini sama? Ini doang yang beda? Iya. Oh, ini apa? Kentang. Dari kentang. Dari kentang? Oh. Kayak ini berarti kayak mashed potato. Harusnya nih. Harusnya kayak mashed potato nih. Kita bilang apa? Seruput, Boy. Iya kayak mashed. Yang hitam-hitam ini apa? Black pepper? Yang hitam-hitam? Rai. Rai itu apa? Oh, manggil Ray. Oh, Ray teman saya tuh, Ray. Yeah. Oh, Ray. Nah, bukan black pepper ya? Nah, sekarang kita coba yang... Itu kelapa, dari kelapa itu. Oh, dari kelapa. Yang hitam itu dari kelapa? Bukan. Yang chutney-nya. Yang ini? Chutney orange-nya dari kelapa? Dari kelapa sama cabai yang keriting merah. Oh, sama cabai merah keriting. Seruput, Boy. Oh, iya. Ayo kelapanya. Kalau yang putih juga sama, kelapa juga. Sama. Tapi nggak pedas? Nggak pedas. Ini ada cana. Pakai cana. Oh, pakai cana. Tuh, kalau di India itu mirip kayak kita. Kayak sama rempah-rempah, betul ya? Jadi itu banyak masakan India tuh semua masaknya pakai rempah-rempah. Mirip lah sebenarnya kayak Indonesia. Kita bilang apa? Super Boy. Yang ini benar. Yang putih ini, dia nggak pedas. Tapi yang orange ini lebih spicy. Wow, mantap. Nah, ini pakai tangan aja. Oke, untung saya udah cuci tangan tadi ya. Langsung lipat. Di middle itu aja, potong aja. Oh begini? Ya, nanti simpan di piring. Kalau kan nanti kan bawa. Pakai tangan with hand. Langsung plop gitu. Oh. Oke. Okay. Benar nih. Agak barbar ya. Kan ya. Gitu. Wow, terus lipat. Iya. Oh, begini cara makannya. Oh, terus oh langsung makan begini, begini. Aduh, oh langsung di, oh supaya tidak terlalu panjang langsung diprotek ya. Tapi ini crunchy banget ya, garing banget ya. Wow, nih. Pakai sambarnya. Mana dulu yang harus cocol? Ini dulu atau si mashed potato? Bebas. Oke, saya coba ini dulu ya. Kita cobain yang original dulu. Kita bilang apa? Seruput, Boy. Kalau kita mah kayak apa ya? Kayak crepes. Ya, kayak crepes ya. Jadi, sama ini bedanya dia pakai beras. Berasnya juga bukan tepung beras. Dia benar-benar beras yang dicairkan, yang diinin. Nasi import ya? Oh, dari India langsung. Wah. Nggak ada di Indonesia? Nggak ada di Indonesia. Jadi ini spesial banget. Cuma ada di Udupi Delicious. Kan kita cocok pakai si sabar. Sambar. Saya bermana sama Mobile Legend ya. Ya.
Nah iya, kita coba dulu ya. Wow, ini gua rasa sih makan satu ini udah kenyang banget sih. Jadi enak, jadi enak. Jatuh. Kalau pakai mouse potato-nya diginin kali ya. Dia jadi ada rasa, jadi kayak kita makan pakai sayur asem, cuman dia lebih asem dan lebih spicy sih. Nggak ada asem kayak kita punya asem Indo ya. Ini asemnya asem khas dia. Tapi mirip-mirip itu. Something enak sih. Ya. Jadi gue baru makan ini pertama kali, first time dosai ya seperti ini. Jadi ya, menurut kalian yang udah pernah makan, gimana tanggapan kalian, komentar kalian? Coba komen di kolom komentar. Apa sensasinya dari makan dosa ini? Sobat boy. Wah, enak sih. Tapi yakin kenyang sih makan ini doang satu. Udah, kita cobain sih nasi ayam siram hot plate ya. Oke, berarti hot plate-nya panas. Hati-hati. Mantap banget. Menu dosa udah recommended buat gua. Nah, sekarang kita makan yang ini. Ini kita geser dulu ya. Wah, biar kelihatan. Ini minum ya. Wow. Kita seruputnya dulu kali ya untuk menetralkan mulut kita nih. STMJ ala India. Tapi enggak pakai telur. Aduh. Mister. Ya. Ini tehnya kalau dikasih telur bisa enggak? Enggak bisa. Jadi hanya memang teh, susu sama jahe. Oke, cukup. Semua powder dari India. Oh, jadi ini benar-benar menu totally dari India. Wow, luar biasa. Oh, beda. Tehnya itu lebih apa ya? Lebih ke pahit, tapi karena ada si susunya ketutup. Tapi ada, tetap ada berasa pahitnya dan lu harus mesti pakai jahenya. Bikin tambah sensasi anget dan nikmat. Wow. Baru kali ini gue minum teh India. Biasanya kan teh-teh yang lain. Nah, sekarang kita cobain sih. Ini nih. Nasi siram ayam lada hitam hot plate. Wow. Dari warnanya, dari wanginya, ini sih menggoda banget, bosku. Nih, kita makan nasi ya, main kena si siramnya dulu. Kita bilang apa? Seruput, boy. Wow, ada bau-bau smoke-nya ya. Jadi semacam memang karena kena hot plate-nya, jadi ada bau-bau asap smoke dari si hot plate yang naik ke atas. Jadi itu membuat sensasi mirip kayak nasi goreng, tapi bukan nasi goreng. Nah, ya kan? Nah, ini ayamnya, ayam lada hitamnya, sobat boy. Pakai dada, empuk, lembut, enak. Bumbunya semua meresap ke dalam itu. Ya, lada hitamnya, black peppernya hampir ke dalam, kita gigit KM-nya pun berasa black peppernya. Mantap. Ini banyak banget ya. Ini berapa gram ya nasinya? Nasinya berapa gram ya? Tuh, ada telur tuh. Kita menemukan harta yang tersembunyi di bawah. Wah, mantap banget, bos. Kita bilang apa? Sukut, boy. Ini banyak banget loh. Ini pakai yang cabai-cabai itu, cabai gede. Kok saya paprika? Iya, kok saya jadi lupa tiba-tiba saking merasakan rasa yang uniknya ya. Aduh, paprika kuning, paprika merah, mantap, super boy. Bakal bawang bombay. Kalau di India gue tahu wajib banget bawang bombay. Mungkin karena emang dari India kali ya, bombay. Tapi enak lah, enak banget. Kita gabungin nama ini kali ya. Aduh, ini garing banget sih. Kita gabungin nama ini makannya. Kita bilang apa? Sukut boy. Jadi kayak makan campur pakai kulit pangsit.
Benar. Tapi ini kalau yang kesini ya, wah ini benar-benar porsinya banyak. Mungkin gua rasa kalian pesan ini bisa makan berdua kali untuk para wanita ya, yang misalnya berpikir untuk diet atau ini banyak banget sih. Jujur ini banyak banget. Tuh, dia sampai ke bawah-bawah tuh ya. Dan ini masak nasinya munjung benar-benar padat sampai bawah. Dan rasanya enak sih, super boy. Oke. Okay. Jadi dia menunya pun banyak banget ya. Kalian bisa lihat nih teaser-teaser yang ada nih. Jadi ada Chinese food-nya, Asian food-nya, ada apa ayam kumpau-nya segala tuh banyak nih. Teaser-teasernya bisa dimunculin tuh ya. Kalian kalau di daerah Jakarta Pusat, Kemayoran, langsung aja melipir ya ke Taman Kemayoran Kondominium, itu di kompleknya apartemen-apartemen Kemayoran-Kemayoran inilah ya. Kalian masuk, dia ada dua jenis udupi. Satu udupi yang seperti ini yang menunya banyak dari menu Nusantara, Asian Chinese, ada menu Indianya. Dan dia punya satu resto lagi yang masih sekomplek di TKC ini, itu vegetarian ya. Jadi kalau kalian mau makan vegetarian juga ala India, bisa ke situ. Mantap banget. Gue juga pengen cobain sih, jadi penasaran. Vegetarian ala India itu seperti apa ya? Menarik sih, sobat boy. Oke, thank you banget buat Rehom Cooking yang udah ngajakin gue makan di tempat makan yang enak ini, makan India. Di Udupi Delicious ya, kalian tinggal searching aja di Google Map, itu ada semua. Sekali lagi di Kemayoran, Taman Kemayoran Kondominium Jakarta Pusat. Akhir kata buat kalian yang punya rekomendasi tempat makan lagi, gua tunggu di kolom komentar. Dan gua Wilson, waktu yang bersyukur, and see you, bye bye.